Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel saya, channelnya Kakak Bucek. Dan apa kabar Anda saat ini? Semoga saja kita semua senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan satu prosesi adat yang sangat santai, yakni prosesi adat hantaran. Prosesi hantaran kali ini terjadi di Kota Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Prosesi hantaran sendiri diadakan sebelum acara pernikahan dimulai. Di sini keluarga dari calon mempelai pria akan bertandang ke rumah calon mempelai wanita dengan membawa segala bentuk hantaran yang telah disepakati bersama. Jalan terus. Kalau
Halo, selamat siang menjelang malam. Dimulai dari perlengkapan kamar, perlengkapan pakaian dari calon mempelai wanita, sampai dengan mahar serta hewan jenis yang telah disepakati oleh kedua keluarga. Dulu selalu insecure karena jerawat. Sekarang aku lain jerawat. Pada saat prosesi acara hantaran, jubir dari masing-masing keluarga saling bertegur sapa dan hal ini guna mencapai kata mufakat dalam kelangsungan acara pernikahan dari kedua calon mempelai yang telah disepakati. Demikianlah sedikit cerita dari Kota Borong, Manggarai Timur. Semoga tradisi ini tetap dijaga kelestariannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa dan dadah! Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, keluarga besar dari calon mempelai pria yang telah tiba di rumah kami. Kami sampaikan selamat datang untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang masih berada di luar, kami silakan untuk segera mengambil tempat yang telah kami siapkan di sini, karena sebentar lagi acara akan kita mulai. Sekali lagi kami mohon dengan sangat rendah hati keluarga dari calon mempelai pria
untuk sama-sama kita mengambil bagian di dalam kemah acara ini. Waktu selanjutnya kami silakan kepada bapak-bapak yang telah ditugaskan oleh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, para imam, para sepuh, bapak-bapak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan yang saya cintai. Yang pertama-tama marilah kita sama-sama melambungkan tersebut kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas segala izinnya kita bisa bertemu dan bersabarua pada pagi hari yang ceria ini. Bapak Ibu para undangan sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa pada hari ini adalah hari kesepakatan dari kedua keluarga besar, dan kita semua tahu bahwa inti daripada pertemuan pada hari ini adalah untuk mempersatukan satu dua keluarga untuk menjadi satu, yaitu keluarga dari seputaran tetangga yang ada di Kampung Yohin. Bapak-bapak para pemuka agama, bapak-bapak imam, para tokoh yang sempat hadir pada hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya yakin bahwa kehadiran kita semua pada hari ini dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa kasih, sehingga kita bisa bertemu pada siang hari yang berbahagia ini. Oleh karena itu, saya selaku yang dipercaya oleh keluarga untuk menyapa kita semua bahwa jadi terima kasih karena sebenarnya ini memang pakai dua bahasa, ini bahasa Manggarai dengan bahasa Indonesia, tetapi supaya kita sama-sama paham bahwa kita harus lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mungkin barangkali saya tidak bisa menyebutkan satu persatu apa yang menjadi topik pada hari ini, tapi saya yakin dan percaya bahwa keluarga besar yang datang dari Kampung Baru, Kampung Ende, keluarga besar yang ada di Kampung Geok, kami juga selaku keluarga besar yang ada di Kampung Geok, yang siap menerima apa saja yang mau diserahkan pada hari ini. Tetapi saya yakin bahwa yang menjadi kesepakatan kita pada waktu yang lalu adalah realisasinya hari ini, yaitu dengan penyerahan sebanyak apa yang telah kita sepakati pada waktu itu. Tapi saya tidak bisa sebutkan, mungkin barangkali ketika bapak mereka sudah serahkan ke saya baru bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin itu sebagai sapaan awal saya supaya bisa kita memulai dengan saya serahkan sepenuhnya kepada jubir dari keluarga besar Kampung Geok. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami dapat di Kampung Geok juga. Mungkinnya di Kampung Geok juga. Jadi syukur alhamdulillah kemarin kita sudah hadap berempat mata, sudah kita sama-sama dengar. Sekarang kami sudah pinjam di pintar, masuk di rumah, di tangganya, masuk di rumah kita sama-sama duduk di rumah pun, walaupun di sini kita siap, kita tidak kurang juga. Terima kasih. Jadi ada demi adalah sempit. Itu juga dari Tuhan Yang Maha Esa menjadi kita ini nikmat iman dalam umur sehat dan kesempatan bersama kita ini guna kita melanjutkan bicara kita pertama ini harinya ini jam ini pagi, jadi kami melakukan antar belanja sudah kita sepakat 35 uang belanja. Nabi satu Al-Qurabot. Jadi kami sudah siap.
Tidak. Asal murai bos itu mau tinggal kiri. Tidak apa nos. Sebenarnya hutan ini karena di sana kisah ibunya saja, kami di situ sudah 30 juta itu, tapi ada keluhan waktu itu masalah anak rondanya. Ini kami waktu itu kami melaku, kami mencoba anak rona itu apa adanya, hanya kami pakai ongkong keukambe bahasa Ende bilang biar sedikit jangan jatuh di tanah, bahasa anak rona hanya jatuh di atas. Jadi lanjut lagi Pak, ini punya tahap. Ada ini tahap. Jadi email ada kecilnya, bahasa ini bilang bimbingan lemak emas teh, meludu, bibingan dan memarah. Tubuh musuh, warna tak. Berarti uang pembangunan masjid. Bawa bapak ini lagi, jangan buka mulut. Hanya sapinya di luar, alat-alatnya kita sudah dia, hanya dia sedikit. Saya kacau supaya esok kalau hilang sapi ini jangan cari di rumah kami lagi. Jadi kita pegang memang dia mencari, walaupun sedikit juga. Ini ada, saya cakap dengan urai kak. Terima kasih Pak. Pak tempat dia, kau main pak. Kau main pak. Baik, terima kasih banyak keluarga besar anak Wina dari Kampung Geok, didukung dan diperkuat barisan ini oleh keluarga besar Kampung Ende, Kampung Baru, dan mungkin barangkali yang paling kuat lagi itu dari Kampung Bugis. Bapak Ibu para undangan sekalian, ini adalah tahapan yang luar biasa dan bisa kita melangkah serta mungkin barangkali karena sudah ada penyerahan sebanyak uang 35 juta lalu kemudian untuk anak ronanya tidak disebutkan, tapi saya yakin bahwa amplop yang dikirimkan ini cukup tebal. Lalu kemudian yang berikut ada khusus untuk pembangunan masjid. Saya yakin dengan turut mengambil bagian dari keluarga untuk membangun Masjid Nurul Jihad ini, mungkin barangkali tiangnya juga lebih kokoh dan lebih kuat. Saya yakin begitu. Lalu kemudian ada sapinya sesuai dengan kesepakatan pada waktu itu. Dia punya talinya sesuai dengan kebiasaan. Jadi walaupun fisiknya kami tidak lihat, tetapi talinya sudah ada di atas meja, kami sudah pegang itu. Menurut pengakuan dari keluarga besar bahwa kalau hilang sapi jangan curigai kami. Tapi kalau kita tidak curigai mereka, mau curiga siapa lagi? Bisa saja ambil kembali itu sapi. Lalu kemudian perlengkapan kamar. Ada lemari, ada spring bed yang sama-sama kita lihat, dan itu sudah disiapkan semuanya. Ini semua perlengkapan-perlengkapan yang kami minta pada waktu itu, dan pada hari ini semua yang kami minta diantar oleh keluarga besar dari Kampung Geok, Kampung Ende, Kampung Bugis, Kampung Baru, karena ini adalah gabungan.
Saya juga tidak tahu, kami hanya berpisah di seputaran pasar saja supaya biar lebih jelas bahwa kami adalah orang yang ada di seputaran pasar. Bapak Ibu para undangan, sebagaimana kita ketahui bahwa acara antar belanja adalah sebuah acara yang menjadi akhir dan mengawali untuk memasuki proses nikah. Maka ketika keluarga dari laki-laki sudah menyerahkan, maka secara otomatis mereka sudah cuci tangan, cuci kaki, dilimpahkan semua pekerjaan ini ke pihak perempuan, dan ini menjadi beban kami. Tetapi kami yakin dan percaya, karena kita bersama-sama ada di sini, jangan bebankan itu kepada kami saja, tetapi mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk bisa sukseskan acara pada tanggal yang nanti kita sepakatkan. Oleh karena itu, saya minta dengan kita semua yang hadir pada hari ini, acara demi acara selama ini kita tahu bahwa begitu luar biasanya kekompakan kebersamaan kita. Maka saya mengharapkan juga mungkin ke depan ini kita selalu bergandengan tangan, supaya biar acara demi acara ini sekecil apapun kita harus sepakat untuk kita selalu bergandengan tangan. Untuk itu saya tetap minta kesepakatan kita Bapak, karena tentunya juga tidak mungkin setelah serah ini lalu kemudian Bapak mereka pulang, lalu tanggal untuk proses nikahnya kira-kira kapan, ya itu makanya kita perlu bicarakan. Jadi berdasarkan informasi yang saya peroleh dari keluarga, ini nanti kalau memang ini disepakati, bahwa pelaksanaan nikahnya itu tanggal 12 Maret. Kalau memang disepakati supaya nanti kita kukuhkan, tapi tetap saya minta pikiran dari Bapak keluarga besar dari Kampung Geok dan Kampung Baru, supaya biar nanti kita cocokkan dengan keluarga dari sini. Mungkin itu saya serahkan kepada Pak Geok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami yang Bapak, sebuah penelitian kita belanja sudah kami bawa dua apa, dan kami sudah bawa habis. Bagi kalian kami itu, kapan mereka tidak dan kabur. Dari kami yang bawa tapi apa-apa, hanya keluarga kita semua, dua keluarga ini. Tanya Bapak, yang mana itu kan kita menentu semata, dan kita beri tanah kepada perempuan bagaimana dia sakit kita Islam ini dia dengan baik. Kalau sudah di situ sudah tanya perempuan tidak sehat walafiat sama-sama ini kuat, ini tidak bisa tanya, karena itu adalah kalau sehat kita ijab lakam sehat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesepakatan yang dibangun oleh dua keluarga ini sejak awal kami sudah merekamnya, dan hari ini pembuktian kesepakatan awal kemarin terkait dengan penentuan tanggal akadnya. Pada dasarnya kami di KUA hanya membungkus kesepakatan kedua keluarga yang berhajat yang disesuaikan dengan kondisi kegiatan kami di kantor urusan agama. Ya Alhamdulillah, kedua anak kita kemarin, anak Atung dan calonnya, sudah mengantar berkasnya di kami di KUA. Hanya tinggal satu dua berkas yang belum dilengkapi, tapi bukan berkas yang vital. Ya, kami legowo mengiyakannya
tanggal 12 Maret jam 9 pagi. Tempat akadnya keluarga yang menentukan. Pada dasarnya nanti tanggal 2 kami akan terbitkan pengumuman kehendak nikahnya. Ya, seperti itu dari kami di Kawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu keluarga besar yang saya hormati, kita sudah sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kahwa bahwa tanggal 12 hari Sabtu bulan Maret pelaksanaan ujian kabul. Kita sama-sama berdoa mulai dari sekarang, mudah-mudahan di tanggal yang kita sepakati pada hari ini kita dijauhkan dari aral dan rintangan sehingga kita tidak menemukan kesulitan pada tanggal itu. Amin. Bapak Ibu, para tamu undangan yang saya hormati, semuanya sudah selesai. Saya tidak bisa mau panjang lebar terkait dengan apa yang menjadi topik kita hari ini. Tapi kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita sepakati, apa yang dibawa pada hari ini menjadikan kekuatan untuk keluarga besar Bapak Tun, keluarga besar dari Kampung Geok, sehingga pelaksanaan ijab kabul tanggal 12 itu sama-sama kita bergandengan tangan, sama-sama kita sepakat sehingga pelaksanaannya juga dengan cara yang baik. Ini semua kita yakin, kita percaya bahwa dengan kehadiran kita semua pada hari ini, karena dengan penuh rasa cinta kasih, dengan penuh rasa sayang kita terhadap Bapak Tun dan keluarga besarnya, sehingga kita sama-sama hadir pada hari ini. Saya kira itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya menyampaikan ucapan terima kasih, dan mungkin keluarga sudah menyiapkan makan siang bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk